Assalamualaikum. Ya, hari ini sudah ada 20 partisipan. Bisa dimulai enggak ya, atau nunggu dulu, atau gimana? Iya ya, sambil berjalan aja ya Bu Tanti. Oke. Dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan sore ini kita dipertemukan dalam satu forum yang cukup asing, yaitu menggunakan virtual koordinator atau virtual yang tidak terlihat, yaitu dengan medianya mungkin Android. Dan kita juga diberikan kesehatan, alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin akan sedikit berbeda. Ada juga yang mungkin sempat bingung, ada informasi dadakan, kita diberikan apa ya, surat edaran bahwa pembelajaran di sekolah, baik dari PAUD maupun sampai universitas, itu dilakukan secara online atau dari. Nah, mungkin hari ini kita melaksanakan itu sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Namun untuk hari ini kita hanya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Karena banyak sekali yang chat ke ibu, chat pribadi itu ada yang masih bingung bagaimana teknis pembelajaran online. Ada juga beberapa orang tua yang menanyakan bagaimana Bu cara belajar online-nya. Nah, ibu hari ini akan memberikan cara kepada kalian nanti bagaimana proses pembelajaran berikutnya, khususnya yaitu untuk pelajaran PPKN. Untuk pelajaran yang lain, ibu belum tahu bagaimana nanti tindak lanjutnya. Silahkan kalian hubungi guru mata pelajaran tersebut. Nah, untuk itu ibu cek dulu kehadiran hari ini sudah ada sekitar 20 partisipan yang hadir. Ada yang dari kelas 11 dan ada yang dari kelas 10. Mungkin kelas 11 juga yang kelas A belum hadir semuanya karena memang informasi ini dadakan. Baru tadi pagi ibu sampaikan mengenai pembelajaran online ini karena memang semua guru sekarang disibukkan bagaimana cara mencari cara pembelajaran tetap berjalan walaupun kita jarak jauh atau sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, oleh karena itu, ibu hari ini salah satunya akan mensosialisasikan itu. Mungkin ada yang masih bingung cara penggunaan aplikasi ini. Dalam pembelajaran hari ini, kita menggunakan aplikasi namanya Webex. Aplikasi ini pernah dipelajari oleh beberapa guru di angkasa ketika kegiatan bulan, kalau tidak salah, bulan Mei tahun lalu. Itu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini manfaatnya sangat luar biasa, yaitu kita bisa pembelajaran dengan jarak jauh, bisa menampilkan video atau presentasi seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian, itu presentasi yang ditampilkan di laptop ibu, maka akan terlihat di handphone kalian. Dan bagi yang ingin menampilkan video berupa menampilkan wajah itu kalian bisa klik saja di menu paling bawah yaitu ada ikon seperti kamera. Dan di sebelahnya ada ikon mic itu tandanya kita bisa berbicara. Kalau mau berbicara kalian tinggal klik saja mic-nya akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Kalau warnanya merah berarti mic-nya di off-kan begitu. Lalu kalian kalau ingin ada yang ingin ditanyakan atau mau ngasih saran gitu ya ke ibu, boleh kalian chat di chat everyone with everyone. Nanti kalian chat kalian akan muncul di handphone teman-teman yang lain. Oke. Sambil berjalan ya menunggu teman-teman yang lain tidak apa-apa karena video ini akan ibu rekam
sudah direkam dengan aplikasi, Ibu akan upload ke YouTube. Jadi teman-teman yang lain yang tidak hadir hari ini bisa nonton secara online di YouTube. Nanti linknya akan Ibu share. Oke, untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, salah satu yang digunakan adalah medianya menggunakan WhatsApp group. Jadi, adik-adik yang lain ya kasih tahu teman-temannya, mungkin ada yang handphonenya nggak aktif atau kuotanya habis, dimohon untuk jangka 2 minggu ini handphonenya selalu aktif. Jikalau ada informasi dadakan, jadi kalian langsung tahu informasinya. Karena hari ini memang di seluruh dunia, hampir 75 negara itu sedang mengalami sebuah bencana atau wabah yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19. Nanti itu akan dijelaskan berikutnya. Untuk selanjutnya, mengenai penugasan untuk pelajaran PPKN, selain tadi melalui medianya WhatsApp group, yang keduanya adalah dengan mengupload tugas. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kelas 11 dan nanti dilanjutkan ke kelas-kelas yang lain. Yaitu kalian mengerjakan tugasnya di kertas, tapi kalian harus difoto atau didokumentasikan lalu diupload ke salah satu link. Nanti linknya akan di-share melalui grup. Selanjutnya, terutama untuk yang kelas 11, memang idealnya kita harusnya sejak dulu belajar online seperti ini. Bahkan Ibu sudah pernah bilang kepada kelas 11, mohon maaf tidak menepati janjinya. Memang seharusnya dari mulai terhitung tanggal 5 Januari dulu, kita belajarnya menggunakan metode seperti ini. Tetapi karena ada beberapa alasan dan ada beberapa hal yang harus Ibu kerjakan, ternyata Ibu tidak bisa mengcover waktu tersebut dan mohon maaf tidak bisa menyisakan waktu 1 atau 2 jam untuk pembelajaran seperti ini. Karena memang Ibu harus menyiapkan PowerPoint, menyiapkan tugas-tugasnya dan yang lainnya. Jadi tidak tercover waktunya. Nah, untuk itu mungkin setelah ini kelas 11 akan diberikan tugas dari Ibu terkait pelajaran PKN dan mungkin materi yang lainnya. Selanjutnya, nanti Ibu akan berikan materi PowerPoint, baik itu dari kelas 10 maupun kelas 11. Nanti Ibu akan share melalui WhatsApp grup juga, sama. Dimohon materi yang di-share oleh guru, baik itu berupa PowerPoint atau media yang lainnya, tolong untuk disimpan di handphonenya baik-baik. Jangan sampai ada yang terdelete atau hilang, karena itu akan menjadi pegangan kalian untuk nanti ketika ulangan. Karena di PowerPoint tersebut sudah dirangkum materi-materi yang memang perlu disampaikan oleh Ibu. Terutama yang kelas 11 itu wajib sekali untuk mempelajari materi yang di-share oleh guru-guru, terutama guru pelajaran PKN Ibu sendiri yang kemarin sudah Ibu share, yaitu berupa PowerPoint bab 1. Kelas 10 juga sama, sebelumnya Ibu sudah kirim PowerPoint-nya. Kalau misalkan ada yang hilang, boleh minta lagi ke temannya atau melalui Ibu langsung. Jadi dimohon pada kesempatan kali ini, selama 2 minggu ini, jangan dijadikan waktu senggang ini untuk bermain-main atau senang-senang, karena hari ini kita bukan saatnya untuk itu, gitu ya. Kita saling menjaga saja. Selanjutnya, akses belajar, kalian bisa mengakses pembelajaran melalui Google, itu banyak sekali materi-materi, terus buku online, electronic book. Yang mungkin masih kesulitan, kalian boleh belajar bersama dengan teman kalian atau share satu sama lain mengenai materi-materi pelajaran apapun. Karena memang hari ini sangat-sangat kita dipaksakan untuk pembelajaran melalui online ini, ya. Dan yang terakhir yaitu mengenai metodenya belajarnya, yaitu kita nanti pembelajaran PKN maupun sejarah untuk kelas 10, ulangannya akan menggunakan ulangan online lagi dengan link, gitu ya. Nanti kalian mengerjakan soalnya melalui link yang sudah Ibu kirimkan. Nanti kalian kirim jawabannya atau buka linknya, nanti kalian isi jawabannya lalu kirim.
Nanti hari itu juga setelah selesai ujian akan ibu share hasil nilai ulangan kalian. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mengenai sosialisasi pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran PKN khususnya. Belum ada. Di chat belum ada, sepertinya belum ada yang mengetik pertanyaan. Belum ada? Belum. Oke, kalau misalkan belum ada, Ibu akan sosialisasi ke materi berikutnya. Hari ini partisipan yang hadir ada sekitar 24 partisipan. Oke. Di sini ada yang hadir berapa orang dari kelas 11? Kelas 10 juga ada beberapa. Nggak apa-apa. Yang nggak hadir hari ini kasih tahu aja teman-temannya, nanti akan di-share video rekamannya, atau mungkin nanti kasih tahu cara untuk menggunakan aplikasi ini. Di layar kalian udah terlihat belum materi slide berikutnya tentang COVID-19? Belum ya? Masih sosialisasi ya? Oke, sebentar ya. Karena memang sedikit sinyalnya kurang bagus. Enggak apa-apa ya, masih terlihat kok walaupun kecil. Oke, ke info selanjutnya, informasi berikutnya yaitu mengenai COVID-19. Sebenarnya Ibu enggak berhak juga untuk menjelaskan ini karena memang Ibu bukan orang medis yang mengerti tentang salah satu virus ini, tetapi Ibu berkewajiban untuk menyampaikan informasi ini bukan menurut Ibu atau pihak sekolah, tetapi dari pemerintah. Itu ada surat edaran untuk disampaikan kepada kalian dari pihak sekolah mengenai COVID-19 ini yang sekarang kita rasakan dampaknya. Dan dirasakan dampaknya itu hampir 75 negara, warga negaranya ada yang terinfeksi. Dan hari ini Ibu membaca satu artikel, yaitu di salah satu portal berita, hari ini tanggal 17 Maret, di Indonesia yang terinfeksi positif jumlahnya sudah 134, dan yang sembuh sudah 8 orang. Yang dinyatakan meninggal 5 orang. Ada yang mungkin sudah melihat video konferensi yang disampaikan oleh Kemenkes, dan 3 orang yang sudah sembuh yaitu pasien nomor 1 dan nomor 2, yang mana pasien tersebut adalah pasien yang pertama kali dinyatakan positif COVID-19. Ini hanya sekedar pengetahuan sedikit dari Ibu, tapi ya perlu disampaikan juga, mungkin penyakit ini atau virus ini sempat menjadi tren topik seluruh dunia, yang mana salah satu negara yang katanya sebagai sumber penyakitnya yaitu Cina, tepatnya di Wuhan, ya, provinsi Hubei, berasal virus ini. Tetapi sampai saat ini para peneliti masih meneliti ini sebenarnya dari mana dan dari apa penyebarannya. Itu belum disampaikan secara real oleh WHO. Nah, hari ini juga seluruh warga negara Indonesia maupun negara lain banyak sekali yang merespon sangat cepat terhadap informasi virus ini, yaitu banyaknya perilaku-perilaku panik, ya. Semua orang panik ketika mendengar salah satu virus ini yang mana bisa menyebabkan salah satu atau orang meninggal. Sebenarnya virus ini tidak seseram yang kita kira, karena virus ini tingkat kematiannya sangat kecil, yaitu 2,5%. Yang menjadi masalah adalah ketika virus ini menyebar kepada orang yang memang riwayat kesehatannya sudah terganggu. Contohnya misalkan ada orang yang memang awalnya dia sudah memiliki penyakit tertentu seperti paru-paru,
jantung, kanker, dan yang lainnya. Ketika seseorang itu terinfeksi virus ini, maka virus ini akan masuk ke dalam organ yang memang bermasalah dalam tubuhnya. Gitu, seperti contohnya misalkan paru-paru, sehingga paru-paru tersebut menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih buruk gitu. Awalnya memang sudah terserang penyakit, lalu ditempelilah si penyakit ini, maka akan semakin parah. Nah, mungkin itu penjelasan dari beberapa pakar kesehatan. Oleh karena itu, kita yang masih sehat jangan terlalu panik, tetapi harus tetap waspada, yaitu dengan cara menjaga kesehatan di rumah maupun dimanapun. Dan ada beberapa hal juga yang Ibu sampaikan selain yang tadi. Nanti kalian lebih jelasnya bisa cari artikel yang bisa dipercaya atau berita bisa dipercaya mengenai penyebaran virus ini. Jangan sampai kita, aman, Subang masih aman. Bahkan di portal, salah satu portal di Jawa Barat, kalau nggak salah nama portalnya itu, silakan kalian cek, pikobar.jabar.go.id, itu adalah salah satu website pemerintahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan informasi terkait penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Di situ diupdate berita-berita atau jumlah orang-orang yang memang sudah terinfeksi positif. Ada yang sakit tapi belum tentu positif, ada yang sehat tapi belum tentu positif. Kalian tinggal cek aja di alamat webnya itu pikobar.jabar.go.id. Menurut informasi yang tadi Ibu lihat pagi, sampai saat ini Subang itu masih aman. Belum ada orang yang terinfeksi, tapi di daerah Purwakarta itu sudah terinfeksi satu orang positif. Dan di Karawang itu banyak, ada kalau bukan banyak, ada beberapa orang yang sakit, dirawat, tapi belum tentu positif. Jadi kalian tinggal lihat saja informasi jelasnya di portal berita tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus menyikapi terhadap berita-berita hoax. Sampai saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang banyak ada di grup-grup WhatsApp terutama. Kalau bisa kalian sebelum men-share, kalian harus baca dulu, ditelaah dulu informasinya, kira-kira ini betul atau tidak. Kalau misalkan kalian pengen lebih jelas, itu Ibu selalu baca di Narasi TV di Instagram. Itu ada di Instagram Narasi TV atau Najwa Shihab, itu informasinya lebih jelas, lebih mudah dipahami, dan itu dapat dipercaya. Itu. Pesan selanjutnya yaitu informasi selanjutnya ya, pesannya yang sangat penting ini bukan apa ya? Bukan hal susah sebenarnya, mudah, tapi kadang kita abaikan. Yaitu kita harus sering menjaga jarak, menurut anjuran WHO, yaitu menjaga jarak 1 meter minimal. Maksimal 1 meter, minimal 1 meter. Itu kemudian hindari keramaian. Jadi yang suka main ke mall atau ke jalan-jalan, atau mungkin ke tempat-tempat yang memang dikunjungi banyak orang, kalau tidak terlalu penting, ya disarankan untuk tidak pergi. Selanjutnya lebih baik di rumah aja. Itu pesan dari presiden. Bahkan di pidato presiden terakhir disampaikan, saatnya belajar di rumah, kerja di rumah, dan ibadah di rumah. Lalu informasi berikutnya, tadi pagi Ibu ada satu artikel, kalau nggak salah di media berita apa ya, lupa. Itu sekarang Satpol PP bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani virus COVID-19 ini dengan cara mereka melakukan pengecekan bila mana ada siswa-siswi yang berkeliaran di luar, tidak belajar di rumah atau di tempat-tempat ramai, itu bisa saja diamankan. Jadi sebelum itu terjadi, Ibu informasikan kepada kalian semuanya, tolong disampaikan kepada teman-teman, jika memang tidak terlalu penting, jangan terlalu banyak mengikuti kegiatan dalam jangka 2 minggu ini, sampai tanggal 29 Maret. Dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa, terus nanti Satpol PP-nya malah nangkep kalian, terus nanti ribet urusannya gitu ya. Selanjutnya, mungkin ada yang masih takut juga atau masih bingung sebenarnya apa perbedaan antara COVID-19 dengan flu. Kalau COVID-19 itu yang sering terlihat itu gejalanya yaitu batuk kering, jadi tidak berdahak, kemudian sesak nafas dan letih.
dan mengalami demam sampai 38 derajat lebih. Kalau misalkan flu biasa atau influenza, itu gejalanya hanya batuk, pilek, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan. Itu hampir sama sebenarnya gejalanya, tapi yang membedakan adalah kalau influenza itu gejala yang sangat terlihat yaitu adanya pilek ya atau flu. Tapi kalau COVID-19 itu tidak ada flu. Kalau memang kalian kurang jelas, silahkan kalian cari berita yang lebih akurat mengenai gejala-gejala tersebut. Jadi jangan sampai kemasabodohan kita bisa menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, ibu sebagai guru memberikan amanat dari pemerintah untuk mensosialisasikan ini kepada kalian. Kita saling jaga kesehatan, terutama kita harus sering cuci tangan yang baik dan benar, anjuran WHO, dengan sabun, kemudian menggunakan masker jika memang ada yang sakit. Jadi penggunaan masker ini kita salah persepsi gitu. Jadi orang-orang berbondong-bondong membeli masker sampai di apotek nggak ada karena panik tadi tuh, panik ya, karena perilaku panik. Padahal yang menggunakan masker itu diwajibkan kepada orang yang sedang sakit seperti flu ataupun batuk untuk menghindari penyebaran virus. Untuk yang sehat itu tidak perlu panik, tetapi tetap menjaga kesehatan. Ya, selanjutnya menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat. Yang suka makan seblak dikurangin dulu, yang suka makan lumpia, es dan yang lainnya dikurangin dulu, karena virus ini menyebar kepada orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya rendah dan banyak menyerang kepada usia 40 tahun ke atas yang memang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu. Selanjutnya, menghindari tempat-tempat ramai dan tidak bepergian. Dan menghindari kontak secara langsung. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan mengenai garis besar tentang sosialisasi COVID-19, yang mana ibu berkewajiban menyampaikan hal ini walaupun mungkin kalian sudah tahu, tetapi mungkin ada juga teman-teman kalian yang belum tahu. Kita saling mengingatkan, jaga jarak. Oh ya, satu lagi, ada yang paling penting yang mungkin kita lupakan adalah handphone kita sendiri. Tolong handphonenya itu sering dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan antiseptik atau dengan tisu basah dan yang lainnya. Kita melupakan bahwa handphone kita padahal itu adalah sarang penyakit penyebaran virus tersebut. Mungkin kita udah pegang apa gitu, lupa nggak cuci tangan, terus megang handphone kita, terus kita makan, nah di situ. Dan yang mungkin di rumah juga yang memang barang-barangnya sering disentuh, dibersihkan ya. Ini bukan anjuran dari ibu, tapi memang anjuran dari pemerintah. Kita sama-sama saling menjaga satu sama lain. Semua orang sekarang berlomba-lomba untuk mengurangi jumlah penyebaran virus COVID-19 ini. Link absensi sudah ibu kirim ke chat. Silahkan chat with everyone-nya diklik, kemudian klik absensinya. Dan dimohon untuk yang hadir hari ini tidak menyebarkan absensi ini kepada teman-teman yang tidak hadir dalam room ini atau Vicon ini. Ya, untuk itu silahkan kalian sambil mendengarkan ibu, silahkan diisi apa absensinya. Ibu sudah kirim link-nya ke chat everyone, silahkan kalian klik. Kemudian kalian share, jangan di-share ya, jangan di-share teman-teman di grupnya ya. Sok, silahkan kalian isi. Absensi tersebut.